Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Rabu, kurang lebih pukul 6 pagi ya. Ini saya mau nyoba baterai lagi ke JLS Tulungagung. Dari rumah saya ini jaraknya di GoMap kurang lebih 109 km. Nah, coba kita cek. Nah, ini jarak dari rumah kurang lebih 109 km, jadi PP mungkin anggap aja 220 ya. Ya, nanti seperti biasa jalan santai antara 40 sampai 50 kbc aja. Terus kita cek baterainya dulu. Ya, masih 81,28 99%. Oke, oh ya, ini untuk speknya saya menggunakan EM100S dan VS2KW. Terus baterai yang dibawa ini 50 Ah, dan saya juga bawa backup 25 Ah di bagasi. Jadi yang ini 25 Ah BMS biasa, yang di bawah 50 Ah BMS Jikong atau Smart BMS. Coba kita cek di oke, masih 99%, 81. Terus ini juga ada sensor suhu throttle, dan ini sensor suhu BLDC, sensor luar, dan ini voltase subnovanya. Di sini juga ada sensor suhu throttle. Nah, ini nanti di saat dia 40, fan-nya akan muter. Sama ya, 28,6, sini 28,2. Oke. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Jalan santai aja, kita nikmati perjalanan ya, bukan mau kenceng-kencengan atau balapan. Persiapan dulu guys. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari Madiun atau dari rumah, ini sudah nyampe alun-alun Trenggalek guys. Nah, sudah sampai alun-alun Trenggalek. Sekarang kita cek baterainya masih berapa persen. Oh ya, kita cek jarak dulu ya. Jaraknya 84,1 km. Kita cek baterainya sekarang. Oke, untuk baterainya masih 53% di 78,81 volt. Oke, kita istirahat dulu, cari warung kopi sambil pudut guys. Oke, ini kalau dari alun-alun Trenggalek ke JLS masih 31 kilometeran ya. Ini nggak tahu ntar jadi kesana apa enggak, soalnya udah waktunya udah siang juga. Kalau baterainya sih saya yakin nyampe ini, karena saya bawa 50 plus 25 Ah. Nah, ini dari posisi saya sekarang, saya di alun-alun Trenggalek. Terus kalau ke JLS ini masih 31 km. Ya, nanti nggak tahu, kita lihat aja ya. Alun-alun Trenggalek guys.
alhamdulillah ini udah nyampe JLS ya, jalur lintas selatan Tulungagung. Nah, sisa baterainya masih berapa tadi, 34% kalau nggak salah. Kita cek ini di sini 124, kita cek di relief-nya ya. Di relief-nya 121, kita jeda dulu, kita cek baterai dulu. Oke, baterai sisa 34%, 78,18 volt. Ya, mudah-mudahan bisa nyampe rumah nanti. Nah, ini JLS, mantap-mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai JLS, motor listrik T3 dari Madiun Kota. JLS jalur lintas selatan. Sayangnya udah kesiangan sampai sini guys, gokil tadinya. Pengennya sih kesana, nerusin kesana, cuman baterainya udah nggak nyukupi sepertinya, tinggal 30%. Takutnya nanti habis jalan. Jadi habis ini ya langsung balik kanan Madiun. Oke, terima kasih. Ini udah arah balik ke Madiun ya, dari JLS tadi. Ini udah sampai Trenggalek, ke mau ke arah Ponorogo baru Madiun. Kita cek udah berapa kilo ya. Ini perjalanan udah 158,5 kilo, 158,5 kilo. Kita cek baterainya dulu guys. Oke, dari berangkat tadi 99%, ini masih berapa persen? Oke, tinggal 17%, voltasenya 77,03. Oke, mudah-mudahan nanti nyampe di warung kopi Bendungan Tugu. Mudah-mudahan ya, jalan pelan-pelan aja sih. Oke, kita lanjut. Oke, ini udah sampai Bendungan Tugu ya, arah Ponorogo. Kita ngopi dulu. Coba kita lihat, udah baterainya tinggal 8%, 76,10 volt. Menempuh jarak 174,8 km. Dari 99% tinggal 8%. Ini nanti di dekat Bendungan Tugu, belakang itu bendungan. Cuman sinyalnya kurang bagus ini. Jadi dari sini nanti mending saya switch ke baterai cadangan aja ya. Kasihan kalau dihabisin lah. Tinggal 8%. Kita lanjut. Oke, ini sisa baterai masih 8%, saya switch ke baterai cadangan aja ya. Bentar, kita cek dulu.
Nah, ini masih 8%, sudah menempuh jarak 174,8 km. Ini saya switch ke ladangan aja. Alhamdulillah sudah nyampe rumah lagi guys. Hari ini saya menempuh perjalanan total bentar 242,8 km. Jadi mulai dari bendungan Tugu Trenggalek, waktu saya ngopi tadi saya switch ke baterai cadangan ya, yang 25Ah, dan yang 25Ah ini enggak memakai smart BMS. Jadi di sini sisa baterainya masih 77,9. Ini akurat guys ya voltasenya, kalau persennya enggak akurat. Saya bilang akurat karena dulu saya pernah pasang BZTM itu sama, sekarang BZTM nya saya copot. Nah, ini untuk suhu BLDC luar, ini untuk suhu botol. Kita cek suhu botolnya. Ini ekstra fan nya nyalain dia. Nah, di sini 44,1. Ini nyalain guys ekstra fan nya. Di sini 44,2. Nah, kita yang berubah sama ya. Nah, jadi pulangnya tadi saya menggunakan ini dengan jarak tempuh dari bendungan itu 62 km, dan di saat saya switch ke baterai cadangan ini kondisi baterai yang 50Ah itu sisa 8% atau 4,4Ah dengan jarak tempuh 174,8 km. Oke, sekian, mau beres-beres dan istirahat. Mabion CLS tembus.
nggak tahu yang sebelah mana itu pantainya. Nah ini coba nanti kita jalan ke depan 55 kiloan lah, nyari yang spot buat foto.